Latihan, latihan dulu. Hai. Buat semua yang pernah lihat gue di series lain, masih tahu ini siapa? Ini gue, Vino Justian, dan ini salah satu series baru. Namanya Vines. Kenapa dinamain Vines? Karena di sini gue akan bertualang bersama salah satu kru kesayangan gue. Dan anaknya ada di mana nggak tahu. Vines itu singkatan Vino dan Danes. Jadi kita berdua akan bertualang. Tempat pertama yang kita obrak-abrik itu adalah SeaWorld. Buat yang belum pernah ke SeaWorld, akuariumnya Senin Jumat jam 11 jam 15. Kolam sentuh, akuarium Marapaina sama gambar-gambarnya di atas. Otter-otter apa ini? Belut laut nggak jelas. Sama ikan biru. Nah, oh, iya, jadi ini host kita satu lagi, jadi kita akan bertualang berdua. Nanti ya, bakal ada kejadian-kejadian dulu. Ini konon kabarnya patungnya bisa gerak sih. Gerak, pala lu menyan. Nah, ini museum barang-barang. Barang-barang yang hilang di SeaWorld. Si Dodon. Mau beli tiket-tiketnya? Oke. Ini bye-bye kece. Iya. Itu kalau masuk sih berarti kena cap. Tadinya sih diam-diam gue maunya cap bibir sih sama cewek. Ini anjing. Ya, si manusia. Ais. Jadi oh teman-teman, ini The Messy World. Keren bet dah. Bet dah. Ini mirip ikan cupang yang ada di kolam gue deh. Men, di dalam sini gelap. Mudah-mudahan lu nggak bisa lihat muka gue. Ngarep banget. Jadi, ini di atas kita udah ada ikan yang melayang. Ekstrim banget, bro. Iya. Cim. Nih lihat nih ikan-ikannya. Raksasa dari Amazon. Si Danes lagi terpesona ngeliatin ikan-ikan ganas ini. Gue kasihan men. Ada yang terpojokan gitu dia galau bengong. Oke. Nah ini ikan lele kesukaan gue nih. Kalau digoreng enak banget. Nggak ngerti ini kolam apa, sepi banget. Ini namanya kolam dugong, bisa dilihat di atas. Dugong itu besarnya putri duyung ya. Jadi ya sesuai dengan cerita yang beredar, putri duyung itu bakal muncul setiap malam Jumat di Korea. Anjrit men, lu jadi teoritis banget. Putri duyung ya di sini. Anjing, piranha. Nih kasih tangan. Jelita. Nah, lana jelita. Tata tangan gue digigit hilang. Kesulitan untuk menemukan letak di mana akuarium nomor 3 atau akuarium duyung. Ya, jadi teman-teman, ini dugongnya lagi dikasih makan atau bagian dekat pintu masuk wahana Indonesia. Di mana saat ini Anda bisa melihat secara langsung bagaimana si duyung ini menyantap makanan ya. Dan oke, di sini ada hewan kesukaan gue. Hewan dari zaman purbakala dahulu, namanya adalah Snophilus. Kepiting saus tiramnya itu diambil dari sini. Anjrit, itu bukan kepiting saus tiram, itu Krusty Krab. Ternyata
ada juga hewan laut yang suka sama musik keroncong. Itu adalah belut. Kerondong. Kerondong jamban. Keroncong. Oke teman-teman, sekarang gue pengen ke touch farm. Itu kolam isinya kita bisa menyentuh ikan, bintang laut, dan penyu-penyu. Gue mau coba pegang. Sumpah. Kayaknya serem sih. Enggak. Gue kalau megang maunya belut listrik, tenang aja. Wow 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 wow. Parah lu, dia mau berenang ditarik-tarik. Sini. Rupanya ada satu yang mau numpang eksis juga. Mau dikembang ke jomblo. Jadi ini kulau, kura-kura galau. Coba bisa dibaca ini. Hiu bambu. Kalau kameranya kurang jelas, hiu bambu. Gua mau pegang. Pari dulu deh. Anjrit, Sam. Gue disuruh megang, tapi hiunya ekstrim banget. Kalau gue pegang, jari gue hilang. Ntar jari gue jadi korban. Horror, men. Gak jadi. Saya menyerah. Ayo. Jadi, teman-teman, kalau boleh lihat kerjaan si Danes. Lihat, kerjaannya main air mulu. Lu main air mulu, bro. Anjrit. Nih, lihat. Ini kepala Danes. Ini ikannya. Wow. Ini kayak yang di iklan kaleng sarden itu ya, sarden kalengan. Jadi iklan kaleng sarden itu diambil dari sini syutingnya. Oke. Okay. Nah, teman-teman, ini yang jadi ciri khasnya SeaWorld nih. Masuk ke dalam kolam bawah tanah di mana elevatornya bergerak-gerak begitu. Be. Sumpah itu ikan gede banget. Wow. Itu lagi menyusui. Ayo sikat, anjrit, gue jadi artis. Anjrit, gue jadi artis. Anjrit, kita trio jadi artis. Ah, ini baru aja lewat. Layangan kesan gue, layangan. Dari tadi gue nemu ikan yang bengong. Gak tau entah galau karena jomblo atau apa. Bisa disolat sebelah sini. Mungkin dia lagi butuh perhatian. Dia gak gerak, diem. Hai, jomblo ya? Mama gue enggak? Kata sang ikan, dapuk. Gue bingung, kayaknya emang bener deh, kemana-mana pasti bakal nemu ikan yang lagi galau. Hai, jomblo ya? Apa ngomongnya? Galau ya? Lu gak jomblo? Lihat tuh si Danes, gak jelas ulahnya ngapain. Men, gue jalan ke ikan itu dan tadi ikan itu kabur. Eh, dia datang lagi. Ikan. Parah banget. Lihat tuh si Danes, biasa enggak ada kerjaan. Semua ikan-ikan gede diganggu-gangguin. Ini ikan muka lucu ya. Lihat si Danes jalan terus enggak jelas. Wah. Entah apa yang dikerjakannya. Kamera kita kan terus ngikutin dia. Sepertinya dia bakal main ikan lagi. Macam dafu. Dan lu main ikan mulu, dan buset dan. Gila lu main ikan mulu. Sedih banget, gue di rumah gak punya kolam. Gak pernah gak. Gila lah, sampai.
Si Danes mana? Lama banget, buset. Dan, oke. Ini dia si Danes. Capek banget, coy. Berapa ratus anak tangga gue naikin. Lebay sih, ya. Tapi nggak percuma lah. Dan gue yakin tempat di sini pasti banyak yang bagus. Nah, ini lantai duanya, perpustakaan library. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, kita akan kembali lagi. Ini adalah atasnya dari terowongan lorong waktu tadi yang telah kita lewatin. Dan teman-teman kalau boleh tahu di sini baunya amis banget dan di sini pengap banget, beda sama di bawah. Bagian sini ada game arcade gratis. Game arcade itu apa ya, game arcade? Kalau game kayak bioskop-bioskop gitu biasanya ada Tekken, ada tembak-tembakan. Dikibulin lu. Nah, ya bisa deh. Model-model yang kayak di Mesir kuno di sana juga. Hai teman-teman, dengan kamera jauh seperti ini, oh jauh banget. Gue ngeri jatuh nih kamera gue pegang ini. Jadi kita udah berada di salah satu ruang fosil ya, apa sih? Biota Oceanic Mortem. Ini isinya fosil semua kalau teman-teman. Singkat boom. Nah, buset. Lihat aja banyak fosil-fosil ikan. Kayak ikan-ikan prasejarah. Sebenarnya begini kan di pasar banyak, bisa kita makan jadi ikan asin. Tadi kita sudah lihat pameran ikan-ikan kering, sekarang... Oh my god. Mungkin boleh berdiri di sebelahnya buat perbandingan. Ikan kering yang paling besar di SeaWorld adalah ikan par. Dan namanya ternyata adalah ikan par. Namanya adalah parni. Adalah parni. Dan tadi sebenarnya gue udah baca biodatanya. Parni udah meninggal 5 tahun yang lalu. Tapi pengabdiannya masih bisa kita lihat sebagai awetan ikan asin.